Catch 'em all. Halo guys, ketemu lagi sama gua Hanamitsu. Di video gua kali ini gua akan kasih tahu kalian bagaimana caranya memainkan game Brawl Star di PC atau komputer ya guys. Sebelumnya gua pernah coba download game Brawl Star di BlueStacks dan Nox. Cuman emang nggak bisa dimainin karena saat kalian mulai gamenya itu dia akan otomatis force close. Nah sekarang BlueStacks itu ngeluarin aplikasi terbaru khusus buat main Brawl Star guys. Jadi kalian bisa langsung download di BlueStacks. Nanti linknya akan gua kasih di description di bawah. Ini gua pakai akun baru untuk cobain main di PC lewat BlueStacks ya guys. Oke langsung aja kita coba guys. Di sini buat jalan kontrol brawlersnya kalian bisa menggunakan ASWD ya, seperti biasa kalian main game di PC. Buat kalian yang sering main game di PC udah terbiasa pastinya. Kalau buat nembak kalian bisa menggunakan tombol left click atau right click. Untuk super sendiri kalian bisa menggunakan tombol E guys. Ini seperti yang kalian lihat. Supernya. Buat kalian yang sudah terbiasa menggunakan kontrol ASWD, enak ini guys. So, jadi kalau kalian buat mau coba main di PC, kalian bisa coba menggunakan BlueStacks. Kalau yang udah terbiasa menggunakan handphone, mungkin akan sedikit bingung sama kontrolnya. Karena sudah terbiasa menggunakan tap-tap ya di mobile phone. Ya, kita akan coba menangin game ini. Kalian bisa customize juga sendiri ya, seandainya kalian mau menggunakan tombol lain untuk nembak atau untuk menggunakan supernya, kalian bisa customize sendiri. Ntar gua kasih tahu caranya. Gue harus mundur. Untuk di PC ini sendiri, kalian hanya bisa menggunakan BlueStacks ya guys. Gue nggak tahu Nox sudah bisa atau belum. Ya, kita menang. Oke. Dapat piala dan sebagainya. Nah, gue akan kasih tahu bagaimana caranya untuk customize ya. Ini di bawah ada tombol kayak keyboard ini, kalian tekan. Nah, di sini kalian bisa customize sendiri buat nembak, aim atau shoot itu di right click atau left click atau apa yang kalian mau. Untuk super attack-nya kalian bisa ganti-ganti. Di sini di edit. Ini kan E, kalian bisa ganti F atau R atau apapun yang kalian suka, kalian nyaman gitu kan. Buat movement-nya itu dia ada move on up, down, left, right, itu juga kalian bisa gonta-ganti sesuai keinginan kalian. Sama ini ada shoot near target, itu dia space, bisa kalian customize lah istilahnya. Gitu aja. Untuk kalian yang ingin coba di PC, kalian bisa download di BlueStacks, linknya gue kasih di bawah. Buat kalian yang pengen coba, selamat mencoba. Video gue segitu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like video gue, komen kalau kalian ada apa yang pengen ditanyain, dan jangan lupa subscribe video gue ya guys, biar gue bisa bikin video-video Brawl Star selanjutnya. Oke, segitu dulu, bye guys, bye, see ya.